Ketumpang ketawa saja. Sedap. Air terjun yang pertama kita jumpa yang inilah. Kalau kamu laju, pukul 10 kali ya sampai sini. Kiri banol. Mana sakai? Dengar sudah bunyi-bunyi air? Nah, mau dekat sudah. Baru melepasi kilometer 1 package C. Dorang baru mengasok. Oh, padi-padi sono cantik-cantik. Hai, Ayum. Rugi kau pergi package tengok package 3. Baru kilometer udah kata-kata kilometer 2 ada mangga sudah. Ya, ini untuk kau lah, saya makan untuk kau lah. Ketumpang ketawa saja. Sedap. Kalau dari sini sebenarnya boleh nampak ada satu air terjun sana tinggi turun di bawah. Di sanalah yang kami akan pergi itu. Gila, hari itu tiada kita nampakkan, Mas. Nampak juga Gunung Kinabalu. Warming up. Warming up. Warming up. Nah, ini betul-betul warming up. Wah. Sini pun orang tanam padi juga. Tuh, padi. Wangi ini kebun, wangi wangi kayu yang baru kena bakar. Hei, mantap. Syukurlah kau. Kau imagine saja turunnya macam mana, naiknya macam mana nanti. Cabaran menuruni bukit orang bilang. Package C, dia bilang penat pun senyum juga, bah, dia bilang. Oh, nah, air terjun. Bagus saya membasah saja, bah. Sebab di sini kita punya trail banyak ikut sungai ini. Betul, jadi betul. Dripping lagi kongkong kalau dan untung kokor. Oh ya. Beli agak batu yang bikin. Oke. Siapa ada kalau ini dosi. Takut.
masuk di jati, pasti dia di jam 4 tuh ada pertemuan. Tuh guide bilang boleh juga mandi sini, boleh juga feeding ikan sini. Diolah terus. Tapi gimana? Oh, langka sih. Inilah air daripada air terjun tuh. Dia mengalir pergi laluan. So nanti kita tengok macam mana air terjun dari sana atas nanti. Setakat ini grup bertembung dengan grup yang lain, so ada stuck sedikit lah. Laluan mendaki bermula di sini. Malas kalas kilometer 3. Dia punya air terjun, mantap. Nah. Dalam banyak-banyak laluan mendaki, serta ini laluan di Murug-Turug ini yang agak curam juga lah. Selepas air terjun yang pertama, Malas Kalas, air terjun Malas Kalas kata nama dia. Tuh, boleh nampak kayak air terjun tuh. Tuh laluan selepas ini memang mendaki, terus segera naik. Kayu bener lah, hitam itu tengah kayu ingat. Sesuai kita kayu di karus-karus itu bawang bu. Hello, napa gimana sebelum tadi bawang kita gayam. Lalu dia bukti-bukti kasut-kasut yang tertewas. Banyak kasut yang tertewas karena kasih sangkut di sini guys. Woi, bukan alang-alang kasut mahal-mahal. Ada lagi di bawah. Oh itu kau tertewas. Jadi kalau mau pergi sini, pakailah kasut-kasut yang mahal-mahal yang warna hitam Adidas kampung. Mahal beta.
dia punya laluan berbatu-batu, ada akar-akar, curam pun ada, memang mantap-mantap. Kalau mau pulih 100% memang susah lah, jadi bilang ke yang dokter. Satu? Ambil masak? Dia nama apa, ubat kah? Ubat ke sepeda? Itu apa? Pula. Terus dia jahit, gam, magu sih ya. Ini you may speak. Sejarah 200 lah ni. Tidak mau ulang. Tidak mau kasih ulang sejarah 200 tu. Tok matok pondok. Tok matok. Finally. Sampai di dekat peak. Laluan dan laluan selepas air terjun pertama tadi. Memang mencabar, curam. Dua kawan saya yang ada masalah kesehatan memang tercabar di sana lah, tapi respect lah sama dorang, akhirnya dorang sampai di peak juga. So ya, yeah. Malas-kalas peak, tadi kalau kita ingat Malas-kalas itu tuh nama itu air terjun tadi. So mari kita tengok. Tengok peak dia di atas. Oh, ini kawan saya tuh. Respect sama dia. Dia pelan-pelan tapi tetap sampai. Ini dia punya guide berpotensi. Mari kita tengok peak. Tengok peak. Ya, sampai peak. Peak Malas-Kalas. Peak Malas-Kalas di Murug-Turug. Cantik. Sempena bulan kemerdekaan, orang ada pasang bendera. Hari ini 27 hari bulan Agustus 2022. Pemandangan sini memang cantik. Air terjun diri. Oh. Ba, naik ke situ. Kita lihat nampak di dalam bumi. Semalam ini sampai itu. Oh. Eh, lumayan lah. Gaya-gaya di sini sih bala.
agak jauh tengah. Ketawa nama itu saya cepat tapi dirasa tapi. Oh. Nak perlu kata jari pinalok dalam pak darau. Boleh dan gede. Sunset gede lah selarang. Waktu yang minum aja bos. Kilometer 4 package C. Hah? Mereka tinggal tali di ujung. Terasa selalu putus. Terasa kah? Terasa sudah. Nanti kita kasih alignment. Itulah tuh kami datang masih segar lagi nih kayu masa itu. Eh kan? Nah, hati-hati jaga jatuh. Tongkat sian. Cari step yang bagus ada nih. Hati-hati. Wah, wah, punya curam. Memang curam. Pucuk kayu balak dari sini nampak. Minansur Peak. Alina. 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 Kau lagi terbawa tak? Kami ikut laluan baru untuk kali ini sebab. Menurut guide ada penyengat di laluan asal, so kami alihkan laluan kami di trek yang baru dibuat pada pagi tadi. So laluan masih fresh. Kita tengok cemana laluan dia. Wah, inilah laluan dia. Wah, curam oh. Hati-hati ya. Hati-hati. Pegang itu tali. Wiu. Laluan baru dia. Sedikit curam dan licin. Baru juga dibuat. So, hantam sajalah. Selepas peak tadi, laluan seterusnya turun bukit curam saja. Memang mantap ini laluan. Hati-hati kamu ah.
Saya respect lah ini kawan-kawan saya ini hari. Kurang pelan-pelan gear 1. Tapi boleh jalan. Walaupun tercungap-cungap sudah, tapi masih steady. Yang lain pakai skill meluncur sudah. Skill meluncur turun bukit. Meluncur. Inilah penyelamat kami ini hari, tali rafia pengikat telur. Palus kebonin sih, jantan. Jadi berani hitam. Kalau gue kecil-kecil lintar gue punya kamu tangkap. Bawa tuh sedikit. Tapi belum nih. Nah jadi gue. Ada bikin lagi tadi. Sekali lagi kita cari jalan shortcut untuk memberi laluan rakan-rakan yang ada masalah kaki. So kami ikut laluan yang tidak melalui laluan Labuan Waterfall kah? Thank you.
po. Ano? Wow, yun na kang ko. Ano na? Yes! Arama ito eh. Oh, yeah. Gak tau mau kasih tunggu tuh. Thank you.
Pasti kau, no? Kamu di Indonesia nggak mau ketak ya? Perlu kau kuhitin? No. Nama kayu kau di? Kayu jantin. Oh, sarung-sarung tenon. Harap tepin cendul tunggu lemah itu di dua mpang hutan tuh. Bang, hampir bang aku lah. Nggak, bang. Kayak lawak di sini tuh kita di bawah ini. Piano kan ya? Tiawa kita kek. Oh. Piano kan ya? Oh, piano ya? Ini gali kan tuh di bawah? Ini gali lah. Gali. Wah, si kau nah? Oke, mantap. Sari si kau yang anak pal kan wai. Kau boleh buat dalamnya. Apa lagi lo bawa ke pilih nah? Ada atlet menekat. Tunggu barang di helm. Kan lagi di jembatan. Bah, kopi rumah kau lo. Makan aku kembar. Tenang kita lo kesuang nolong-nolong. Oh, nah kesuang oleh Martin. Nah, ini nak angko, sudah ramai. Silakan. Oh. Oh.